Halo cumi-cumi, ketemu lagi sama Telmo itu Teli. Kali ini gue mau ajak kalian jalan-jalan untuk menuju ke Pasar Natal di Florence, Italia. Di sini disebutnya Mercatini di Natale. Lokasinya sama di setiap tahunnya, yaitu di Piazza Santa Croce, Firenze. Setelah tahun 2020 ditiadakan, tahun ini 2021 dibuka kembali. Persis di depan gereja Basilika di Santa Croce yang dibangun dari abad ke-13. Acara ini dibuka dari tanggal 20 November sampai 19 Desember 2021. Dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Masuknya gratis. Pasar Natal seperti ini diadakan setiap menjelang Natal dan sudah menjadi tradisi sejak abad 12 di Jerman dan Prancis. Di Pasar Natal ini ada sentuhan khas dari negara Jerman dan internasional. Christmas Market di Piazza Santa Croce menyajikan makanan tradisional dan menggiurkan seperti wurstel dan pretzel. Lebih enak lagi ditemani dengan sauerkraut dan beer. Makanan lain yang harus dicoba adalah Kurtoskalak, yang disebut juga dengan kue cerobong asap, yang berasal dari Hungaria. Secangkir panas vin brule adalah minuman yang cocok untuk menghangatkan badan, dan beberapa kios bahkan membolehkan kita untuk menyimpan cangkirnya. Dari stand Austria, berjejer kue-kue yang menggoda, ada Krapfen, Strudel, dan masih banyak lagi. Karya seni orisinal dan kontemporer juga dapat ditemukan di stand seniman lokal. Seperti ini, dekorasi untuk Natal, mainan anak yang terbuat dari kayu, tanah liat, lalu ada juga lilin, keramik, dan pakaian-pakaian. Sentuhan Italia ada juga tentunya di stand tradisional yang menjual roti, keju, selai, coklat, dan rempah-rempah. Di stand ini gue menemukan galanggal atau laos yang 50 gramnya 10 euro aja.
Ih, lucu banget. Itu hiasan pohon Natalnya, imut-imut. Kalau pasar Natal di kota kalian bagaimana? Jangan lupa tulis di komen ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga tahun depan kita ketemu lagi di Christmas Market 2022 yang lebih wow. And don't forget to subscribe if you enjoy this video. Thanks for watching. Tim Telmo yang beranggotakan satu orang saja mengucapkan Merry Christmas, Buon Natale.